Okay, assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel aku. So, hari ni guys, aku dah bertukar tempat. Biasanya aku kalau buat video bercakap ataupun review apa-apa barang, aku akan buat di meja makan aku lah. So, hari ni aku dah siapkan bilik aku ni. Bilik personal aku. Anak aku ke bini aku tak boleh kacau bilik ni. Sebab bilik ni aku akan buat bilik aku untuk bekerja lah, senang kata bekerja. And then bilik gaming aku, so semua dekat sini lah. Kalau korang nampak lampu ni macam nampak kurang cerah sikit, aku minta maaf lah sebab bilik aku ni pun satu je ada lampu dia. Aku tak ada tambah, tak ada upgrade apa-apa lampu lagi. So next aku akan upgrade lagi, bagi dia lagi cerah, so lagi senang lah and lagi nampak bila aku buat video. Okay guys, aku nak bagi tip sikit dekat korang yang belum pernah pergi gym. Actually sebenarnya kawan-kawan aku pun ada tau yang tak pernah langsung jejak kaki dekat gym. Kadang-kadang dia orang tanya aku, Man, macam mana kalau nak masuk gym, apa perlu buat, apa perlu buat. Okay, so guys, dalam video kali ni aku nak share dengan korang tips apa yang korang perlu buat bila korang nak masuk gym tu. Okay guys, so korang kena tengok video ni sampai habis. Kenapa hari ni aku nak share dengan korang tips macam mana korang nak masuk gym, apa yang korang perlu buat, apa yang korang perlu bawa. Okay, sebab ini pun berdasarkan pengalaman aku sendiri. Dulu aku first nak masuk gym, aku tak tahu kau kan, aku nak kena buat apa ni, aku nak kena bawa orang apa ni, nanti orang marah lah apa kan. Okay, so itu juga yang aku nampak sekeliling aku, kawan-kawan aku yang tak pernah masuk gym kan. So dia orang tak tahu, itu yang menyebabkan dia orang tak masuk gym. Kadang dia orang minat tapi dia orang tak tahu nak bawa apa-apa semua, tak tahu nak tanya siapa. So, diorang tak pergi gym. Pertama sekali, untuk nak masuk gym ni korang akan perlu tahulah. Okay, etika pemakaian tu. First sekali, kasut. Kasut ni yang paling aku titik beratkan lah. Actually, dengan klien aku ke apa. Sebab apa tahu? Kadang-kadang aku tengok dekat gym tu, ada yang pakai sleeper, training. Korang boleh imagine tak? Boleh bayangkan tak? Dekat gym, banyak besi kan, banyak plate, dumbbell, kadang-kadang dekat lantai apa semua tu. Andai katalah kalau tersepak dumbbell tu, apa jadi dekat korang punya kaki? Betul tak? Nah, and aku pun pernah lah berlaku, tapi tu nasibnya aku pakai kasut lah. Aku pakai kasut, aku terlepas, aku buat tarik apa ni, plate daripada barbell tu, and then aku terlepas. Terlepas, dia tak jatuh ke kaki, tapi dia jatuh ke lantai, tapi lepas dia kena lantai tu, dia pop terlakuk ke kaki ku. Itu pakai kasut sakit tau. Pakai kasut pun still sakit gila. Korang boleh bayang tak kalau tak pakai kasut, kena direct pop dekat kaki korang, apa jadi? Penyek bos, silap pecah kuku, betul tak? Okay, so itulah yang aku dapat. Kadang-kadang ada setengah gym tu pun dia tak halang tau dia punya pelanggan dia masuk gym tanpa memakai kasut apa semua. Yelah, tak jadi apa-apa tak apa kan. Kalau jadi kemalangan, susah juga untuk owner gym tu, betul tak? Yang seterusnya, korang perlu pakai baju yang bersesuaian lah. Baju, seluar. Kalau pergi gym, janganlah korang pakai baju kemeja pula, betul? Tak sesuai lah. Korang cari baju t-shirt ataupun nak lagi semangat, pakai singlet lah. So, korang boleh nampak badan korang kan, bila korang press, bila korang buat latihan tu, muscle korang bergerak tu, motivation untuk korang juga, motivate diri korang supaya korang nampak muscle korang kan, so korang lagi semangat. Itu dia akan menambahkan 5-10% juga korang punya, bagi aku korang punya energy tu, korang punya strength tu. Sebab so, bila korang nampak semangat, korang lagi macam nak buat lagi, nak buat lagi. So itu bagi akulah. Okay, and then seluar pakai track shirt ataupun seluar pendek. Tetapi jangan korang pakai seluar pendek yang tak sesuai juga. Ada juga setengah seluar pendek tu jenis yang kain keras kan. Tak sesuai lah, nanti korang buat latihan, korang buat squat, koyak, tak pasal-pasal ada malu, betul tak? So kena cari seluar yang bersesuai lah, cari kain getah ataupun nak lagi senang pakai legging pun tak ada masalah. Even aku pun kalau training kadang-kadang aku pakai legging ataupun seluar tight tu kan. Yang seterusnya, korang boleh bawa sarung tangan kalau ada sarung tangan lah. Nah, kalau tak ada, tak ada masalah. Sebab biasanya untuk beginner, korang mungkin kadang tak korang risau korang punya tangan luka-luka ke apa ke. Sebab apa, kita main benda melibatkan dumbbell ni, dumbbell tu pemegang dia kasar.
bila korang kerap buat latihan, boleh, bukan kata mencenderakan, tak ada, dia cuma bolehlah bagi korang punya kulit tapak tangan ni jadi kasar kan. Setengah orang dah tak nak macam tu, so boleh pakai sarung tangan ataupun untuk lagi lebih grip, sarung tangan memang membantulah. Bawa towel, itu paling penting. Dekat siapa-siapa pun, kalau yang aku train ataupun aku ajak partner training, aku akan cakap dengan diorang bawa kain tuala. Okay, ini untuk kita punya hygiene lah, sebab kita dah training, dah berpeluh kat tempat tu, and then kita tak lap, kita tak bawa kain, kita tak lap. So orang yang seterusnya nak buat latihan situ pula, kotor lah, betul tak? Contoh kalau kita sendiri training, sebelum tu orang yang sebelum training tempat kita tu, dia pakai, contoh dia pakai bench yang dia pakai tu, dia tak pakai, dia tak lapik kain ataupun dia tak lap. So korang nak pakai pula bench tu, korang tengok dengan peluh-peluh dia apa semua, apa korang rasa? Mesti geli, betul tak? So bawa kain supaya lepas korang dah training tu, korang dah pakai bench tu, korang lap bagi bersih. Seterusnya korang bawa air masak, sekurang-kurangnya bawa lah 1 liter kan. Sebab jangan korang tak bawa air dan duit pun tak bawa, sampai dekat gym nak beli air tak boleh sebab duit tak ada, air pun korang tak bawa. Itu agak merbahayakan sikit lah untuk korang, sebab bila kita buat latihan ni, peluh kita banyak keluar. Jangan korang fikir, wah peluh keluar bagus lah, bakar lemak. Tak, sebenarnya peluh korang keluar ni, dia, kita bila kita training, kita buat latihan, badan kita akan panas tau, suhu badan kita akan naik. So fungsi peluh ni untuk dia nak sejukkan balik badan kita. So dia keluar, dia nak sejukkan balik suhu badan kita ni. And then bila dia keluar, air dalam badan korang makin berkurang. That's why korang kena minum. Orang cakap bila kita buat latihan ni, kita kena banyak minum air, sebab tak nak dihidrasi. Bila kalau korang dihidrasi, lagi bermasalah untuk korang. So jangan lupa bawa air masak pergi ke gym. Yang ini yang terakhir sekali, paling penting lah aku rasa kan. Nampak benda ni kecil, tapi bagi aku dia sangat penting. Sebab apa? Dia bukan melibatkan kita seorang, dia melibatkan orang sekeliling juga yang buat latihan dengan kita tu. Korang rasa apa? Pakai deodorant. Ni deodorant. Korang bayangkan ya, kita dengan ada kadang-kadang tu pakai singlet dan deodorant pun tak pakai, kita berpeluh. Korang boleh bayangkan tak? Korang, aku rasa korang mesti ada juga yang pernah alami situasi ni. Korang pergi satu gym ni, oh ada brother ni, ada mamat ni tak pakai deodorant, dia punya bau setengik-tengiknya lah. Korang boleh bayangkan tak? Itu mengganggu orang sekeliling korang buat latihan. Orang pun tak nak dekat dengan korang kan. Contoh-contohlah kalau lelaki lah, kita lelaki training kan, kita training dengan tak deodorant, tak pakai pun, kalau ada awek-awek ke kat situ ke, tak ke diorang lari benda korang kan? Malu lah, muka handsome, badan sadar, tapi ketiak bau pula kan. So jangan lupa pakai deodorant tu, tak mahal mana pun. So guys, aku rasa itu je lah serba sedikit tips untuk yang baru nak try masuk gym ni kan. So korang, benda tu simple je kan, simple tapi sangat berguna lah, sangat membantu sebenarnya. Aku harap korang boleh, lepas ni korang dah tahu dah okay, apa aku perlu buat, apa aku perlu bawa untuk nak masuk gym. So korang kena praktiskan lah, praktikkan kain apa semua tu kena bawa. Okay guys, so itu sajalah video aku untuk kali ni. Video simple je hari ni. Okay guys, jangan lupa support aku, tekan butang like, comment, share and subscribe channel aku. Apa-apa yang korang tak faham ataupun korang tak tahu tentang dunia bodybuilding ni ataupun pemakanan ke apa ke, korang komen je dekat bawah. InsyaAllah aku akan cuba balas. And apa-apa kalau korang request, aku akan cuba buat, InsyaAllah kalau aku ke lapangan. Okay guys, so kita jumpa lagi video seterusnya. Assalamualaikum.